Minggu ayeuna, jumlah kabupaten jeung kota di Jawa Barat anu asup kana zona merah nambahan jadi 3 leuweuk, nyaeta Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, jeung Kabupaten Karawang. Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Mayeng Satekah Pola ngalakonan testing, tracking COVID-19, turta nyagakeun fasilitas kesehatan pikeunungkulan Pasualan di eta wewengkon. Satu tas jero dua minggu nu anyar kaliwat wewengkon anu asup kana zona merah di Jawa Barat ukur hiji dina minggu ayeuna jumlahna nambahan jadi 3 kabupaten kota. Eta kabupaten kota anu 3 teh nyaeta kota jeung Kabupaten Bekasi turta Kabupaten Karawang. Pikeun ngungkulan eta hal Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar nyeun sawatara indikator pikeun ngarekepan kasus di eta wewengkon anu 3. Eta indikator teh boga patalina kana testing, tracing tepi ka nyiagakeun fasilitas kesehatan. Tina ngadegna eta sawatara indikator teh kiwari zona resiko rendah atau zona kuning oge ngaronjat tina 3 jadi 7 nyata Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya jeung Kota Banjar. Jadi zona resiko di minggu ini Jawa Barat ada 3 kabupaten kota, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Tentu saja bahwa hal ini perlu barangkali upaya bersama untuk disatukan, karena dalam 2 minggu ini sebenarnya Jawa Barat sudah bisa menekan dan hanya 1 kabupaten kota di 2 minggu terakhir ke sana, yaitu Kota Depok, lalu bergeser 1 minggu lalu Kota Bekasi, namun saat ini ada pertambahan yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Namun demikian bahwa kita pun bisa meningkatkan kasus yang tadinya resiko sedang menjadi resiko tinggi dan resiko rendah cukup banyak, yaitu ada 7 kabupaten kota yang saat ini masuk dalam resiko rendah. Mudah-mudahan hal ini terus bisa kita tahan, dan bahkan kita akan bisa meningkatkan cakupan dari resiko rendah ini. Sejroning kitu kiwari Bogor, Depok jeung Bekasi nyaluyukeun diri jeung Jakarta anu neruskeun kawijakan PSBB di wewengkonna. Budi Hartati, Bandung TV.